ini tuh adalah bukti tadi lo bilang ini ada togenya ya kan remix. Sama, lemak makaroni pakai supit. Enggak masalah, ayo sih jago. Masalah itu kalau supitnya satu. Episode sebelumnya kan lo nge-game. Wah, nih. Lo kayak kasih makan anak kucing. Sudah perlu ya, bentar. Dah. Di rumah, apa kabar? Baik dong Mas ya. Jumpa lagi bersama aku. Gue senang banget deh. Opi Basar dan kenalin dulu dong diri Anda. Kiki Derajat Marta, kibong ya. Kibong. Tapi gue lagi senang banget hari ini, sumpah. Kenapa? Dari kecil gue selalu nyari-nyari akhirnya ketemu. Apaan? Where's Wally? Dia padahal aja loh. Apa sih sama-sama air? Gak dong, gue cara bawa item. Beda banget tapi sekarang ya. Wally setelah dulu tuh ada game nih buat lo pada Google, lo nyuri satu gambar penuh banget suruh nyari si Wally ada di sini. Mohon maaf, saya lebih Nusantara. Mirip banget. Kupluk kemana kupluk? Enggak. Saya lebih ke orang Madura dong. Oh, teh sate. Dorma ya kan. Oke. Udah. Kita tuh balik lagi. Lebih tepatnya aku, karena aku belum makan kemarin kan, kalah sama lo kan. Jadi terus kali di tempat ini. Ya. Jadi sekarang mungkin MS guys belum pada tahu, ya. Kita sekarang di Macaroni Tea Coffee again. Macaroni Tea Coffee. Betul. Karena aku belum cobain makanan di sini sama sekali. Cuma makanlah. Pasta cabe pasta. Oh, iya, kali yang pedes banget itu ya. Dia spesial buat kopi. Buat kopi doang tapi ya. Kok ada cabe-cabenya? Itu spesial di situ, Pak. Aduh, gua enggak bisa pedes. Pasta tapi cabenya banyak. Boleh minta chili flakes enggak? Oke, tapi kayak biasa dong. Iya. Makanan itu pasti akan dimakan sama orang yang akan menang main game. Selalu ya. Oke, jadi buat para MS guys yang baru pada join juga, kita mau tahu nih, di MSG ini kita mau kasih pelajaran sama lo kalau cari makan itu susah. Kita mesti usaha dulu, enggak ada yang serba instan. Betul, enggak ada yang gratis. Betul. Oke, game kali ini adalah kita akan flashback ke masa kecil kita dulu sama. Kita akan bermain ke lereng. Coba lihat. Kalian harus memindahkan. Ini buat minumnya. Si lereng-lereng itu ke apa? Ke gelas. Ke sini. Oh, gini. Ini jangan dong. Pakai tangan ini doang. Enggak. Enggak. Harus pakai. Minta lagi. Harus pakai mulut. Pakai mulut? Iya. Kalau gitu, harus pakai mulut. Gitu. Maksudnya, oh gini? Iya. Iya, kayak 17-an gitu kan? Ah! Bentar dulu, ini tuh kan? Belum, sebelum mulai makan, selain sebelum berdoa, kita keluarkan dulu. Taneng-taneng! Alat pembersih makanan! Itu, perlu ya guys, buat menjaga kesehatan. Karena kita mau makan jadi food grade. Food grade ini untuk apa? Bisa buat dikunyah. Oke. Biasakan selalu bersih di mana-mana. This is the new normal life. Ini juga. Oke, kita akan timer 1 menit, tapi siapa yang paling banyak? Paling banyak. Dia yang akan menjadi pemenang. Oke. Okay. Oke. Okay? Satu-satu kan ya. Siap, standby. Timer. 3, 2, 1, go. Kita hitung ya, kita hitung. Gak usah kita hitung ya, kita udah menang sekarang.
Pak, Mas Adi itu dari bunyinya lihat nih. Dari bunyi ya. Gua mah realistis sesuai biji gua aja dua. Gak ada bunyi guys, buat pemenang ingat. Makan, telan, habiskan, telan. Buat pemenang juga? Iya dong. Tolong, makasih, baik banget. Eh, Opi udah mulai ini ya, pinter ya, udah mulai terima ya. Enggak, alhamdulillah. Lagi. Ini gue boleh mencoba semuanya dulu nih? Iya dong. Cuma ada pesanan gue apa? Apa? Yang mana? Itu mac and cheese. Itu mac and cheese. Bentar. Gak usah banyak-banyak kalau nyobain, kan cuma nge-review dikit aja. Kenapa sih kan dia gue diatur ya, Pak? Ya iya dong. Kalau cuma nge-review doang. Merah. Semuanya melt di dalam mulut gua. Leleh. Enak banget, enak banget, enak banget. Terus itu kayaknya ada smoke beef-nya deh. Enak gak krimnya? Enggak. Mungkin enak kalau ngeliat gua makan. Jatoh. Jatoh kan? Ini enak banget. Smoke beef, macaroni and cheese. Oke. Oh, ada smoke beef-nya. Ya. Jangan deket-deket tolong. Nanti droplet. Jahat. Oke, yang kedua, ini ada spaghetti tuna aglio olio. Cung-cung. Aglio olio biasa. Tapi mungkin tunanya, udah gitu ada chili flakes-nya. Itu pakai toge ya, aglio olionya? Lol. Mabat, ini kan makanan Itali. Kenapa ada toge? Gak tahu, tanya aja. Kan aku gak ngerasain. Coba review dong kayak apa? Dari yang kamu lihat aja dulu. Ya pokoknya itu kalau aku lihat dia punya tingkat kematangan si spaghetti-nya bagus punya ya. Jadi enggak terlalu berminyak dan juga enggak kering. Boleh nih. Enggak, diceritain. Kopi mau nyobain. Ah, kita hari ini emang lagi baik hati karena kita boleh banget. Ah. Yang kalah kan dapat ini boleh nyobain. Boleh. Boleh. Orang gua muterin mau gini terus gua mungkinin. Iya, enggak boleh sekali dikit doang dong. Akan buat review. Dia boleh nyobain. Perlu. Boleh nyobain semuanya makaroninya aja ya yang dia mau. Oh, makaroninya aja ya, kamu bisa itu kan. Yes. Ya boleh deketin boleh. Oke, asik ya. Gua nggak ikhlas sumpah. Iya nggak boleh gitu, orang banyak kok atau juga ya. Oh terus udah ya. Tunggu dulu, itu kan kalau itu kan emang semestinya kan. Iya, apalagi oh bagus banget, gua suka kayak gini. Ini tuh adalah bukti tadi lo bilang ini ada togenya ya kan, remix. Sama, lemak makaroni pakai supit. Gak masalah, ayo sih jago. Masa itu kalau supitnya satu. Tapi habis sekali doang ya. Apanya? Habis sekali doang. Sekali doang? Iya. Dua dia, Maksudnya gimana? Oh dia cuma boleh satu kali. Satu gitu, satu kali doang. Iya. Pakai supit? Iya. Alhamdulillah Tuhan, baik banget sama gua. Tenang. Latihan dulu. Gak usah latihan. Gak, latihan dulu. Takutnya jago. Bang jago. Gak boleh begitu. Yo, kalau banyak amat sih persyaratannya. Iya dong. Mau eh, lo pikir lebih ini. Ya, mau. Bakmi. Udah ya, sekali ya. Oh my god. Bisa dong aku. Tuh, kan? Gak boleh, gak boleh ah. Bisa loh. Cheese-nya, cheese banget berasa. Ada parmesan-nya, ada mozzarella-nya. Makaroninya juga masih kenyal, pastanya masih enak. Terus ada smoke beef-nya. Very smoky. Enak. Yang kurang apa? Kurang banyak. Cobain. Ini tadi namanya apa? Cinnamon bun. Cinnamon bun. Kenapa cinnamon bun? Seharusnya kan cinnamon roll biasanya. Kenapa sebun? Coba jelasin. Karena bentuknya kayak bun, Pak. Bulat. Bun tuh lebih ke roti nggak sih? Ya, beda bun, sama kalau cinnamon roll tuh pastry kan? Diputar, oh iya benar tuh. Guys, lihat guys. Punya gue. Endul. Oh dia juga ini sih, agak kayak pastry gitu, tapi dia tuh. Lebih ke bun ya? Iya, lebih ke roti. Kita coba ya guys, ini pakai cream cheese juga? Enggak dong, itu susu kali, bukan. Ini pakai krim apa? Vanilla cream kali ya? Kayak vanilla. Iya kan? Iya vanilla. Ya. Enak. Gimana cinnamonnya? Yang lebay biasa. Enak banget. Manisnya pas. Udah gitu si krim si vanilanya juga enggak bikin jadi ngerubah rasa cinnamonnya. Cinnamonnya berasa banget. Pol. Tapi jujur. Jujur? Enggak ada minum. Aus. Agak seret, maaf. Mau minum. Mau. Tapi harus diet dulu. Ya
games ya, buat minum ya. Oh enggak. Sudah ya. Ali, gue menang. Ayo, benar. Iya kan, di kelima ada minum. Kali ini gue yang kalah. Ini mah gue yang kalah, sumpah ini. Minum dong. Seret. Serga Sermat, Duta MSG. Oke. Okay. Aku udah nyiapin nih, masuk awal kalian harus jawab ya. Pada yeah. Kamu kok. Oke. Okay. Sebelumnya, alhamdulillah. Pegang. Cepet-cepetan ya. Iya. Oke. Kalau misalnya kau cepet nong begini, siapa yang cepet dia akan berat. Cerdas cermat, Duta MSG. Pengetahuan umum. Otak gue nggak umum apa. Nah, pasti gue menang nih. Kalau ini gue jago. Gue berprestasi dulu soalnya. Ini yang mana bisa minum? Iya dong. Iya. Telat. Ya udah gini. Biar adil ya Pak, boleh ya? Boleh kan? Biar adil. Kopi juga makan, jadi lo rasa sama, ngerasain seretnya dulu. Gak bisa gitu dong. Gak bisa, no way. Nih, pilih, pilih. Gak enak, gak bisa. Enggak kan, gak ada peraturan. Pak, boleh dong, Pak, biar adil, biar kita tuh satu rasa. Kopi mau gak itu, enak kok itu? Enak banget. Enak, sumpah. Lo review dong. Yummy. Cuman gini aja lo tawarin ke gue, lo review dong. Sarap, rumpi. Cepetan, semua. Gede banget. Gak bisa, bohong banget, gak bisa. Gak bisa-bisa gini, susah gitu masuk mulutnya. Nih, gini aja. Oh my God, enak banget. Alhamdulillah Tuhan. Hmm, coba kunyah terus. Mau lagi nggak? Satu rasa. Gimana rasanya? Rotinya empuk. Empuk banget. Rotinya enak, ketemu dengan cinnamon pas. Mesti cobain dong ya. Nggak? Ya, nggak minum. Mau dong. Rasa apa yang siapa? Ya, ini yang gue rasain. Ini yang gue rasain. Jadi kalau gue bisa jawab, gue angkat. Iya. Iya dong. Oke, siap tebo. Pertanyaan pertama ya. Binatang apa yang bisa hidup di air dan di darat? Ibong. Katak. Jenisnya apa? Jenisnya? Amfibi. Betul. 1-0. Gua mau nyoba amuba. Lu melatih diri ya, Bob. Oke, kedua. Tumbuhan berduri yang kebanyakan tumbuh pada daerah gersang seperti gurun adalah? Kopi. Kaktus. Satu sama. Gunung tertinggi. Gua sebenernya gak tau lo itu tumbuh. Hah? Everest! Aku dulu dong angkat. Everest. Oke, kopi bener. Yeay, dua satu. Gak bisa, gua gak denger. Gak bisa dong, makanya perhatian fokus. Anaknya fokus dong. Pusat peredaran tata surya adalah? Apa? Tibong, kaki bong? Planet! Aku, matahari. Betul. Matahari. Pusat, surya kan planet. Surya kan matahari. Surya, mana ngelilingin apa? Kan matahari kelilingin sama planet. Oke, lima. Lima. Pertanyaan terakhir. Vitamin yang banyak terkandung dalam buah-buahan adalah kaki bong. Apa ya? Takut. Vitamin A. Vitamin C. Gua dapet minum. Kopi batiar. Enggak minum seret enak. Ini minum spesial. Ya, oke. Apa namanya? Boleh minum dua-duanya loh. Oh, buat aku. Oke, asik. Kenalah. Enggak perlu minum. So, ini juga namanya Jeju Rose Milk Tea. Hanya nge-sale. Chan. Nih, aku cobain dulu deh, Jeju Milk Tea. Asam lambung ya Allah, kolesterol ya Allah. Coya, ini gak ada asam lambung. Asam urat, kambuh, asam berat, kambuh. Coya, coya, lo jahat lo. Jadi ini apa namanya? Jeju Rose Milk Tea. Asik. Ini khusus Valentine. Gue ngeliat dia minum, sumpah ini makanan depan gue jadi gak berarti, sumpah. Enak banget. Beneran. Ini tuh rasa milknya tidak terlalu berat, light. Terus ada rasa teh rose. Tesro? Ini ada rasa mawar-mawarnya, Shay. Air mawar. Sombong lu. Tuh, buat membuat... Congkak ini baru minum doang. Tadu diem dulu, ah. Satu lagi. Ini makaroni gak bisa ditambahin air di jus gitu, biar ada air-airnya gitu. Enggak, Bapak banyak keluar ledo. Udah, Pak. Ini ya. Tropical Dragon Mango. Ini gua yang gua pesen ya? Iya, this is your order. Enak banget. Aduh. Ini di atasnya tuh buah naga, bawahnya tuh mango. Oh, pecah banget. Ini enak sekali. Seger banget. Agak milky juga. Rasanya tetap ada rasa mangga dan rasa buah naga manja. Oke. Jadi makanannya semuanya enak rata-rata. Tadi gue udah jelasin ya, guys. Buat lo yang lapar banget, mungkin mac and cheese cukup banget. Ya, cukup banget untuk satu orang porsi, pas kayaknya. Sini-sini tiga kan, aglio-olionya enak.
Tapi lebih enak ketika lo order nyampe langsung lo makan. Karena kalau misalnya udah agak sedikit dingin, kurang sesedep. Rasanya sedikit kurang aja. Cinnamon bun-nya juga enak banget yang tadi gue udah bilang. Untuk makannya enak banget. Untuk minumannya guys, jujur gue gak tahu rasanya apa. Ya tadi gue udah bilang, yang penting dua-duanya itu seger punya. Dan rasanya yang satu lebih ada roastingnya, yang satu lagi lebih seger ke buah-buahan. Mau minum gak? Mau. Mau ya. Games lagi. Games lagi mau. Udah, gila-gila games lu ah. Ya abis, ini boleh ya. Game saya terus. Buat apa? Game lagi. Kamu yang kasih saya. Ini kasih kesayangan. Alhamdulillah. Main bener-bener sayang. Iya, senang. Dikasih minum kan? Tuh, dikasih minum tuh. Enak kan minumnya nih ya, kira-kira ya. Tuh. Lo tau apa yang gue lihat? Guys, lo tau apa yang gue lihat tadi? Seret banget. Gue udah lihat nih, bawa gelas. Kira-kira minuman apa, Bong? Air yang pasti kan. Air dingin. Banyak gitu. Betul, tapi agak sedikit berubah. Ketika ini pakai buat nyiram tanaman. Mengandung B1 apa gimana? Gua takut tumbuh tunas. Eh, gitu sedikit aja kayak gua tadi bagi sendok. Nah, nih. Kayak kapan? Tadi kan episode sebelumnya kan lo ngerjain buah. Nih. Lu mah kayak kasih makan anak kucing. Sudah dulu ya, bentar. Dah, cukup. Wow guys, ada menu rasanya lagi. Magic banget. Enak ya? Menu banyak vitamin guys. Ini. Untuk minumannya juga. Dua-duanya, Duta MSG bilang bro. Satu duta. Udah dari gue belum minum. Nah, tapi pasti kita approve selama menu di sini. Approve, ya, especially kalau datang di bulan ini, kayak bulan ini ya promonya ya. Jadi nggak cuma di tanggal Valentine doang, lo bisa menikmati Jeju. Rose milk tea. Tropical dragon mango. Yes. Cinnamon bun, smoked beef mac and cheese dan juga tuna aglio olio. Betul. Oke. Terakhir. Saatnya makan nasi uduk pakai gurame. Tapi ingat jangan dicampur pakai permen. Kalau kamu suka channel MSG, jangan lupa like, subscribe, and comment. Sampai jumpa lagi MSG. Bye bye. Enak aja nggak boleh lo share. Punya gue, curang. Bodo amat.